Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita belajar Tilawati Jilid 5 halaman 8. Ya, materinya adalah nun sukun atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf ba. Ya, maka suara nun sukun atau tanwin ditukar dengan suara mim dan dibaca dengung selama 2 harokat. Namanya iqlab. Ya, namanya iqlab. Huruf iqlab itu cuma 1, yaitu huruf ba. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم نون سكون atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka suara nun sukun atau tanwin ditukar dengan suara mim, namanya iqlab. Dibaca dengung 2 harakat. Mim ba'dihim shiqaqim ba'idin fa'ambatna jaza'am bima kanu bi'ayatina أنبأهم كل نفس بما تسعى يأذن به وأن الله سميع بصير من بعيد ظلموا بعذاب بئيس من بعد وقرونا بين ذلك كثيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.